Halo, ya, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arroji, spesialis pembahas jam tangan yang terbaru sampai mungkin jam tangan yang jarang banget kalian temui di pasaran ya. Ini adalah jam tangan Scuderia Ferrari SF14134 atau 080596. Dari bentuknya aja ini jam tangannya udah kelihatan sport banget ya. Tuh di dalamnya kalau bisa lihat ada 3 subdial yang dimana menunjukkan 24 jam, terus ada detik dan ada menit. Bagus banget untuk dialnya, simple dan enggak banyak warna-warna ya, cuma ada hitam sama putih aja. Dan logo Ferrari itu kelihatan jelas banget tuh, SF Pilota Cronometro ya. Untuk fitur dari jam tangan ini, dia punya ini untuk mulai ya, untuk pause dan untuk reset. Tuh, kurang lebih seperti itu. Terus untuk tanggalnya, settingnya, karena ini sudah ada 24 jamnya, jadi tinggal ditarik setengah aja, terus diputar ke atas seperti ini buat setting tanggalnya. Tuh, nih, kayak gitu. Nih, ya. Karena ini kalian kan tahu kalau ini jam setengah 11 pagi, jadi tinggal ditarik setengah terus putar ke atas kayak gini. Tuh, bagus ya. Kalau enggak, ditarik full buat setting jamnya. Ini muternya smooth banget, enggak banyak aneh-aneh. Muternya enak banget gitu ya. Slow, smooth gitu. Ini yang ini tuh detik dari krono. Nih, ini juga tombolnya empuk banget. Terus untuk pause dan untuk reset. Ini resetnya ya. Pause dulu terus di reset. Terus ini kalau udah muter satu kali dia baru gerak. Gitu. Yang detik jamnya tetap pakai yang ini ya, detik utamanya. Ini gak ada suaranya loh. Terus ini ada luminya juga tuh, super terang. Tuh. Di sebelah sini ada tulisan Scuderia Ferrari, terus ada di sini kayak ada tulisan mirip banget kayak speedometer gitu ya. Khasnya Ferrari memang dia gak pengen jamnya tuh jauh-jauh dari mobil balapnya ya, mobil sportnya. Terus ini ada logo Ferrari juga di bagian crownnya, di strapnya juga ada, di bagian belakang strapnya ini ada tulisan SF Ferrari, kemudian ada gambar kuda. Di bagian belakangnya kalian bisa lihat ada tulisan all stainless steel, kemudian ada water resist 5 ATM. Terus ini strapnya. Ini bisa kayak gini. Nih, bagus ya. Tuh, ini ada bagian belakangnya ada grafiran logo Ferrari. Tuh, ini bunyi kayak gini. Tuh, Scuderia Ferrari. Bagus. Kalau dipakai tuh kelihatan mahal banget gitu ya jam tangannya ini. Nih, apalagi mereknya Ferrari gitu ya. Kalian tahu jam tangan ini harganya berapa? Cuma 4.800 aja untuk official merchandise dari Ferrari. Ini katanya mineral ya, bukan plastik. Menurut saya worth it banget sih, karena memang Ferrari itu kalau bikin suatu produk itu nggak mungkin harganya, nggak mungkin dia bikin produk itu harganya murah ya. Mungkin karena kualitasnya juga, sama ngejaga image Ferrari biar tetap selalu kelihatan barang mewah gitu ya. Tuh kayak gini, bagus. Kalau untuk ukuran diameter, jam tangan ini berdiameter 4,5 cm dengan ketebalan jam ada di 1,2 cm. Terus kemudian untuk ukuran strapnya dia ada di ukuran 22. Nih, sudah ada ukurannya tuh, 22. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Ini strapnya rubber yang super kuat dan lembut banget nih. Nih, kayak gini, bagus ya. Tuh. Bagus ya. Jadi misal kalian tertarik dengan jam tangan ini, langsung aja ya. Kelengkapannya kayak gini ya teman-teman. Ini boxnya dari kardus gitu, ini adalah lapisannya. Terus ini boxnya, di belakangnya sini sudah ada hologram sama ininya ya, hologramnya, lisensinya bahwa ini benar-benar produk asli dari Ferrari. Itu di dalamnya ada bantalan, terus ada kartu garansi sama manual book. Nih, ini ketukar itu manual booknya dan ini kartu garansinya. Oke, garansinya 1 tahun. Jadi bisa kalian tertarik dengan jam tangan ini, langsung aja hubungi nomor di bawah ini di WA di 0838 6565 8989, atau ke Instagram @elangarrojisolo. Bisa juga ke marketplace kita di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. See you.